guys, assalamualaikum, welcome back to my channel Fitri Helen. Oke, ini adalah video lanjutan dari part yang pertama ngabuburit di Taipei Main Station. Karena durasinya kan lumayan panjang guys, jadi aku bikin 2 part ya. Nah, kita lanjut lagi videonya, selamat menonton. Lumayan. Paling nanti dibungkus saja kali ya. Aku juga nggak bisa lama-lama. Kayaknya mending ini ya, bawa ke itu guys. Nah, ada gado-gadonya lumayan pedes. Dari aku tuh gak terlalu suka pedes. Oh, kalau kemana-mana jarang naik kereta guys, aku lebih suka naik taksi karena itu kan aman, terus cepat langsung nyampe nya gitu. Aku kebut semuanya banyak banget kan. Jadi nanti setelah ini aku langsung cari taksi buat pulang. Ya. Aku tadi pergi jam berapa sih? Pergi jam 6. Hmm.
Halo guys, jadi aku udah beres. Aku udah makan, udah buka puasa, dan sekarang aku mau pulang lagi. Karena emang keluarnya juga idenya cuma mau buat bikin konten. Aku kalau libur itu nggak ini ya, bukan apa namanya, bukan hari weekend. Jadi aku kalau libur itu bukan hari Sabtu Minggu. Itu. Oke, thank you. Makasih rame tuh di belakang. Rame lagi ada berbuka puasa. Asik ya. Asik ya kalau liburannya rame-rame. Aku kalau liburan nggak pernah sama temen. Liburannya cuma sendiri aja gitu ya. Thank you yang udah ngikutin video ini dari awal sampai akhir. Makasih banget. Dan sekarang aku udah bungkus apa nih? Udah persiapan buat sahur. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Mbak, makasih Mbak. Aku nggak sempat masuk ke dalam. Makasih semuanya. Halo guys. Nah, aku udah buka puasa di sini ya. Di sini ramai banget. Sebenarnya aku kalau libur tuh bukan hari Sabtu Minggu. Dan hari ini juga aku tuh nggak libur guys. Cuma izin aja bentar mau buka puasa di luar. Oke, jadi di sini ya jajarannya banyak sekali warung-warung makan khas Indonesia. Jadi kalian nggak usah khawatir. Kan banyak sekali yang DM, inbox. Bagaimana gitu kan orang Muslim yang ada di Taiwan. Kalian nggak usah khawatir ya. Jadi di sini juga komplit semuanya, insya Allah halal ya guys ya. Oke guys, sekarang aku mau langsung nyari taksi ya, mau pulang. Thank you. Aku bawa banyak nih buat sahur. Ternyata nggak harus ke sana ya. Kita sebenarnya nunggu di sini juga nggak apa-apa. Guys, jadi aku udah buka puasa. Sekarang aku mau langsung ini ya, langsung cari taksi aja, aku langsung pulang. Oke, thank you yang udah nemenin dari awal sampai akhir, dan sekarang aku udah mau pulang. Guys, aku udah mau pulang. Tuh warung-warung Indonesia nya tadi aku udah mampir.
Tinggal waktunya pulang, istirahat.
Udah mau nyampe rumah. Thank you. Thank you banget guys. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel YouTube Fitri Helen Founder Taiwan. Thank you semuanya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, aku udah nyampe rumah dan ini ada yang aku bungkus ya, bawa pulang. Apa ya, siapa yang bisa nebak ini isinya apa yang aku bawa pulang? Nanti ini bisa buat sahur ya guys, karena aku tadi pas buka puasa pesen gado-gado makan di sana, dan ini aku sengaja bungkus buat nanti sahur ya. Oke, kita buka aja. Tada! Ini bebek guys, ini bebek panggang sambal hijau. Nah, ini bebek panggang sambal hijau. Mantap ya. Bebek. Sudah berapa? Udah 180. Kalau tambah ini aja 200 ya. Berarti 300-nya kan ini sama yang gado-gado tadi. Wow. Berarti lumayan ya. Harganya murah.